Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Nasrullah Arsad, Sarjana Hukum Magister Hukum, Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan muktamar yang keempat pimpinan pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia tanggal 26 sampai 28 Februari 2022 dengan tema mewujudkan pemuda Rabbani menuju Indonesia beradab. Saya berharap atas nama pimpinan universitas melalui muktamar yang keempat melahirkan pemimpin masa depan bangsa agama menuju Indonesia yang baldatun tayyibatun warabun gafur. Semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada seluruh peserta muktamar. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.